Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel. Oke teman-teman, di sore hari ini saya akan terapi lagi, yaitu akun Grab ya. Yang mana akun saya ini sudah lama ada kerja teman-teman. Kemarin kerja ya, kemarin lusa kerja. Itu pun cuma dapat 8 trip aja ya, dari jam 11 siang sampai jam setengah 3 ya, dapat 8 ya. Dan kemarin kemarin ini saya masih libur ya, libur lagi tidak kerja, dan ini aja kerja lagi mulai dari sore ya, sudah jam 5 ini waktu Indonesia Tengah baru mulai kerja lagi teman-teman. Ini kan saya coba lagi nih, aduh gimana bisa nerapi kayak gini teman-teman. Seharusnya nerapi itu aduh permuk lagi teman-teman. Aduh permuk ya. Kita harus buka helm ya. Buka helm dulu, buka topi, dan kita mulai permuk lagi teman-teman. Kacamata dibuka, aduh ruwet ruwet teman-teman. Ini lama ada kerja gini dah. Seharusnya kerjanya itu harus rajin ya teman-teman. Permuk dulu teman-teman. Kita sudah permuk teman-teman, dan saatnya kita mulai on beat lagi ya. Kita on beat lagi, kita pakai lagi kacamata ya, dan topi boleh dipakai. Ini aplikasinya belum nyala teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya, masih apalagi yang masih baru nih, maksudnya tujuan saya yang masih baru ya. Kalau yang sudah senior-senior di dunia perojolan ya, saya tidak bermasalah ya. Ini untuk teman-teman yang masih baru, baru pemula yang ngojol ya. Jadi saya sarankan ya, untuk supaya akunnya itu gacor ya, akunnya gacor tidak gagu ya, itu disarankan kerja itu mulai on dari pagi ya teman-teman. Pagi jam 6 sudah berangkat ya teman-teman. Ini kalau di Bali, kalau di Jawa jam 7 lah sudah berangkat, karena sudah persiapan anak-anak mau cukup berangkat sekolah ya, gitu teman-teman. Dan jangan pilih-pilih orderan teman-teman ya, disarankan jangan pilih-pilih orderan agar nanti bisa maksimal ya untuk menerapi akunya ya. Dan itu harus dicoba selama 1 mingguan teman-teman. Saya dulu pernah coba 1 minggu ya, atau 7 hari terapi akun. Berangkat pagi, istirahat sebentar siang, dan sore berangkat kerja lagi, dan off, maghrib off, itu dapatnya sudah lumayan banyak teman-teman, dan gacor. Setelah 1 minggu ya terapi, itu barulah kita, itu 1 minggu jangan cancel-cancel teman-teman. Jangan cancel-cancel ya, ya bolehlah cancel, tapi ya jangan terlalu banyak lah, supaya nanti terapinya itu enggak sia-sia, seperti itu teman-teman. Dan setelah 1 minggu, teman-teman, terapinya sudah bagus, sudah orderan sudah banyak, ya penyelesaian banyak, itu sudah terserah teman-teman. Bisa mulai jam berapa aja, udah terserah teman-teman. Itu insya Allah tetap gacor teman-teman. Tetap gacor ya. Apa aja, tapi kalau nerapi itu apa aja ambil dulu ya. Biar banyak orderan masuk dulu. Setelah itu, setelah nyoba 1 minggu, boleh teman-teman berangkat siang kayak boleh, sore kayak boleh, atau malam juga boleh kalau kuat ya, gitu teman-teman. Itu insya Allah saya jamin gacor teman-teman ya. Teman-teman yang lain, teman saya juga yang menerapkan seperti yang saya bilang tadi ini, gacor teman-teman. Jadi kalau saya, loh bang, tapi abang kenapa kok kerjanya siang? Nah, karena saya ada kesibukan teman-teman, jadi nggak fokus di ojol ya, saya ada kesibukan ya. Jadi ada kerjaan yang lain. Nah, ojol ini cuma sampingan lah teman-teman. Ya, ini pas longgar ya ngojol. Ini sebetulnya nerapi bukan seperti ini. Ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi cuma saran saya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, saya nyoba ini on beat di sini teman-teman, di McD ya, di McD Gembok Ewa
Selatan, tepatnya di Denpasar Barat. Dan ini ya teman-teman sudah pada mangkal. Nah, ini masuk teman-teman. Masuk teman-teman. Nah, seperti ini. Ini orderan masuk teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ini masuk truck food. So ya seperti ini masuk teman-teman. Oke. Saya ambil dulu. Nah, Medi teman-teman. Nah, masuk Medi teman-teman. Nah, alhamdulillah kita konfirmasi dulu. Dan kita parkir dulu ya teman-teman. Iya. Kita dan kita mau ngambil orderannya dulu teman-teman. Ini sudah saya konfirmasi. Nah, seperti ini teman-teman. Aduh. Saya matikan dulu ini. Oke teman-teman, kita langsung ke sana teman-teman, ke tempat McD ya, ke McD dan buka helm dulu. Teman-temannya sudah dapat ya. Kita ambil orderan ya. Oke. Oke teman-teman, kita sudah di McD teman-teman dan kita sudah sampai di sini ya. Sebentar ada yang ketinggalan di motor. Ini padahal saya baru on sudah masuk teman-teman. Padahal di sini itu udah lihat sendiri ada yang sudah mangkal di sana tuh ada. Ya. Ada yang mangkal di sana tapi ternyata saya dapat duluan teman-teman. Tuh. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nerapi akun ya, walaupun gagu akunnya, tapi kalau diterapi dengan secara yang seperti saya ini teman-teman, insya Allah gacor lagi teman-teman. Jadi tenang saja ya. Saya ini kadang sehari kerja, kadang tidak, tapi buktinya ini baru muter di depan media aja sudah masuk. Padahal di sini sudah ada yang mangkal tadi itu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.